Pemerintah Kota Cimahi ngahangkeutkeun pemeriksaan swab tes atau tes usap di Kelurahan Karang Mekar, Kota Cimahi Poe Jumah Nuanyar Kaliwat. Eta ketak teh dilakonan pikeun jeung lar sumebarna COVID-19 di sakuliah Kota Cimahi. Tekurang ti 200 warga di Kelurahan Karang Mekar Cimahi ngalakonan swab tes atau tes uap anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Prak-prakan swab tes di sorang salaku tareka tracking karena riwayat kontak anu raket jeung pasien positif COVID-19. Dina eta kasempetan teh Garwa Gubernur Jawa Barat Atalia Praratia Kamil ditenan prak-prakan swab tes tur prak-prakan ngungkulan sasarat COVID-19 di Kota Cimahi. Sajroning itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB selaku pelaksana petugas percepatan penanganan COVID-19 melokasikan 10.000 alat tes swab kalawan metode polymers chain reaction atau PCR pikeun wewengkon Jawa Barat. Kami mengadakan pengetesan sesuai instruksi adalah untuk 10.000 personil, untuk 10.000 orang di wilayah Jawa Barat. Dan kemarin kami sudah mengadakan koordinasi dengan lab ke sentral Universitas Pajajaran di Jatinangor untuk menempatkan alat pengetesan PCR yang insya Allah setiap hari mampu untuk mengadakan pengetesan minimal 758 personil. Cimahi ini ada untuk memastikan terkait dengan pelaksanaan karantina lokal atau pandemi pro yang biasa kita sebut PSBM dilaksanakan secara maksimal di wilayah Kota Cimahi. Jadi kami hadir hari ini juga untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung terkait dengan program ini. Jadi tadi ada satu kasus sesungguhnya yang kasus ini menjadi sangat penting untuk dicari pelacakannya, di mana saja dia memaparkan COVID-19 ini kepada keluarganya, mungkin tetangganya, atau mungkin rekan kerjanya dan lain sebagainya. PSBM ini saya kira dianggap paling efektif, efisien, termasuk juga terukur gitu. Karena selama ini ketika PSBB diberlakukan, itu nampak semua orang diperlakukan yang sama begitu. Semua orang tidak boleh keluar rumah, semua orang harus bekerja di rumah, semua orang menjadi sulit sekali untuk mencari kehidupan gitu. Tapi dengan cara PSBM ini, kita akan memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan normal, tetapi hanya kasus-kasus tertentu saja yang kita keroyok bersama-sama dalam tanda kutip supaya ini betul-betul bisa memotong jalur penyebaran dari COVID-19 itu. Kami dari gugus tugas Kota Cimahi khususnya terus melakukan ini kalau secara rutin untuk bagaimana kita mengetahui dan memantau tingkat penyebaran yang ada di Kota Cimahi. Alhamdulillah sampai hari ini penyebaran di Kota Cimahi dalam kurun waktu berapa hari ini landai dari 85 kasus tetap tidak bertambah, 3 meninggal, 38 sembuh dan sisanya kami isolasi dengan di kami dan yang kami isolasi semuanya dalam kondisi baik dan menuju sembuh. Tepika poe Jumaah pas sore kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi jumlahna ngahontal 85 urang, 35 cager, turta tilar dunya tiluan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.